Sehari minggu ku turut ayah ke kota naik becak istimewa. Seru yang banding ya? Iya, malam-malam. Biasanya di alun-alun. Ada angkot. Ini ada mengingatkan angkot di kampungku yang banding ya. Baneng, apa? Kayaknya ini erat hubungannya sama itu ya. Apa? Cari makanan enak nih. Oh iya, malam-malam naik becak. Pak, ini daerah apa ini namanya, Pak? Tangerang. Pak, tempat makan-makan gitu ada. Deket gor, Pak. Kita ke sana, Pak. Siap. Baneng. Kebakaran. Bukan kebakaran, sate. Segera kita ke sana. Hanya sejati, are you ready? Ready. Sambil naik becak kita keliling Tangerang. Po, ini po, tempat sushi po. Berhenti di sini ya? Yo. Pak, sini aja pak. Kita mulai hunting di tempatnya karena sepanjang jalan ini. Baneng, ini kan selama ini selalu kita temukannya di tempat-tempat tertentu ya? Iya. Ini kok di pinggir jalan ya? Nggak tahu. Sini, kameranya putar sini, kameranya putar sini. Biasanya kayak kita nemuin itu, kayak di toko-toko, apa bukan kayak di mall-mall gitu ya? Tapi ternyata di sini juga ada. Pesan yuk. Yuk. Kamu mau pesan apa, Po? Aku mau pesan Niki Ayo. Ini, yuk. Ini. Iya. Semua. Semuanya ya. Kita pesan ya. Temporaro. Temporaro ada isi 5, ada isi 10. Boleh ini aja, satu. Ini kan istilahnya bisa dibilang, emang sekarang masakan Jepang sudah mulai sangat memasyarakat di kita ya. Tapi ini benar-benar se-street food, se-street foodnya gitu loh. Iya. Sudah berapa lama? Ini udah jalan 1 tahun lebih. Bermasalahnya tuh berhadapan langsung dengan bahan-bahan yang harus fresh. Iya, betul kan. Nah, berarti ini kan berarti ada jaminan semuanya fresh ya? Jamin. Jaminan di sini fresh. Bagaimana kalau untuk membuktikan penjaminan itu, kita ikutan masak, Po. Ikutan masak? Iya. Mau masak? Boleh nggak? Mau jadi, bisa jadi sushi atau jadi lemper nih nanti? Ini coba ya. Pegangin dari sebelah kiri, Kak. Ini nasinya segini, Kak. Oh, nasinya segini. Ini nasinya beras dari Jepang. Jepang dong. Begini, Kak, ya. Gini. Mas sendiri udah berapa lama buat sushi? Saya dari tahun 2000. Kenapa akhirnya jadi buat di street food? Ternyata sushi buatnya di mall. Iya. Dan saya mau coba di street food itu. Kalau di street food tetap ada nggak sih barang-barang yang diimpor langsung dari Jepang? Ada. Apa tuh? Bahan bakunya kan ini nori, rumput lautnya ini, salmon, beras Jepang. Beras Jepang juga ya. Sekarang proses pemotongan di tengah-tengah dulu, Kak. Sudah jadi. Tada! Salmon. Tempura roll. Salmon tempura roll. Selanjutnya kita tunggu yang pesanan-pesanan kita tadi ya. Yuk. Ini hasil karya kita, Bandeng. Iya. Ikan daki, Mas. Ih, kok daki? Ikan daki, Mas. Iya, aku Mas, tapi enggak daki loh. Kita tantangan menggunakan wasabi. Berani dong kalau Neng masak wasabi?
Ya, Po, hancur, Po. Tetap dengan rasa Jepangnya. Iya, nggak ada bedanya. Cuma dia lebih bikin manis. Jadi jangan pernah menganggap sepele dengan masalah street food. Ya, di sini kalian akan banyak menemukan keindahan, kenyamanan, dan kesempurnaan dari kuliner. Kesempurnaan cinta. Kalau ini waktu kita bilang sama si Mas ya, kita rasa Indonesia. Iya benar. Ada kriuk-kriuknya. Dan lebih manis. Nanti dikasih sambal, itu tuh kaos. Kaos itu loh. Teriyakinya. Teriyaki. Saus yang pudek. Kak. Waduh. Silakan. Ini yang spesial. Ini salmon tempura, ini aburi salmon cheese nigiri. Saya coba ya, Mas. Ini saja. Kejunya berasa ya, Kak? Nanti cheesy. Ya, cheesy banget ya. Langsung lembut di mulut. Iya. Yo, kebut. Kebut. Ting, 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 ting. Itu punya. Nyang, 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 nyang.